Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofyan Beng. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya semuanya ya. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di jalan Raya Pasar Minggu nih teman-teman, yang mengarah ke Pancoran ya, Tugu Pancoran. Alhamdulillah nih teman-teman, jalannya lagi lumayan lancar nih ya. Biasanya di sini kan selalu macet nih teman-teman. Ya bukan Jakarta ya teman-teman kalau nggak macet. Jakarta itu udah pasti macet ya teman-teman. Apalagi di jam-jam pulang kerja itu ya. Wah, itu udah pasti macetnya itu. Biar macet, Jakarta tetap mempesona ya teman-teman ya. Jadi I love buat Jakarta. Oke teman-teman, kita sudah sampai nih di pom bensin Pancoran ya. Nah, di depannya ada perempatan ya teman-teman. Lalu lurus itu akan mengarah ke Kuningan atau Casablanca ya. Ke kanan tuh ke arah Cawang, dan kita akan nyoba ke arah kiri teman-teman ya. Ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di Jalan Gatot Subroto ya. Nah, gedung di sebelah kiri kita ini adalah gedung Semesco nih teman-teman. Nah, kita akan masih tetap lurus nih. Nah, di pertigaan depan sebelah kiri ini teman-teman, ke arah Jalan Tegal Parang ya. Kita masih tetap lurus nih teman-teman. Di depan kita ambil jalur ke kiri ya teman-teman, yang ke arah Jalan Kapten Tendian nih.
Kalau lurus itu tadi ke arah Semanggi ya. Nah, ini halte bus busway Kapten Tendian nih teman-teman. Blok M Kebayoran Baru kanan, kita ke arah Mampang ya teman-teman, sebelah kiri ya. Nah, sebelah kiri kita ini adalah RSUD Mampang ya teman-teman ya. Kita masuk ke Jalan Raya Mampang nih, Mampang Perapatan nih teman-teman. Nah, ternyata di jalan raya ini lancar juga nih, asik juga ya buat reading nih teman-teman. Ya, di depan ada perempatan nih teman-teman. Kalau ke kiri itu ke Kalibata, ke Jalan Tegal Parang yang tadi kita lewati itu ya. Nah, kalau ke kanan itu ke arah Kemang, Prapanca, ke Blok M juga bisa lewat sana ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.